Perfect. Salam bereh dari Banguna. Jumpa lagi di video terbaru yang Banguna. Tonton videonya sampai selesai, nikmati, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Selamat menonton. Ya, kali ini jumpa lagi. Saya akan membahas tentang pemilihan umum. Kira-kira seperti itu, ya, teman-teman. Oke. Ingat, tanggal 17 April 2019, tepatnya hari Rabu, Banguna mengajak kalian semua untuk nyoblos sesuai dengan pilihan hati nurani teman-teman. Ya, pilihan boleh beda, juga boleh sama, sesuai dengan keyakinan teman-teman semuanya. Ya, pada kesempatan ini, Banguna sedikit membahas tentang pilihan sama dan pilihan yang berbeda. Terkadang kita sering mendengar ketika kita punya pilihan yang berbeda dengan kawan kita, dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan kerabat kita, kita malah yang tadinya kita silaturahmi, yang tadinya kita berteman, yang tadinya kita baik-baikan, jadinya sudah bermusuhan gara-gara pilihan yang berbeda. Saran dari Banguna, pilihan tetap boleh berbeda, tapi ingat, persaudaraan tetap harus dijaga. Ya. Sekaligus Banguna akan membahas pilihan yang sama. Nah, kita juga sering mendengar pilihan yang sama itu, ya, adalah pilihan yang sesuai dengan pemikiran orang-orang ataupun kumpulan yang pilihannya sama. Mereka selalu berteman, berbagi cerita karena mereka sama pilihan. Tetapi ingat teman-teman, ya, ada di luar sana juga, dan ini bukan fenomena, tapi ini fakta. Ketika pilihannya sama, malah mereka bermusuhan, malah mereka ribut, malah mereka berantem. Kira-kira teman-teman semua pasti tahu. Saya yakin teman-teman tahu. Nah, walaupun teman-teman tahu, pada kesempatan ini Banguna juga ingin membahas pilihan sama apa yang kira-kira bisa membuat orang-orang di luar sana juga bisa berantem, bisa bermusuhan. Contoh, ketika ya, ada orang di luar sana sama-sama memilih satu orang yang mereka suka ataupun yang mereka cintai, ya. Tetapi ada beberapa orang yang sama-sama pilihannya terhadap satu orang, mereka juga bisa berantem. Ya, teman-teman. Kira-kira pilihan yang sama yang seperti itu yang saya maksudkan, ya. Ada mungkin seorang suami yang diperebutkan oleh beberapa perempuan, ataupun seorang cowok yang diperebutkan beberapa cewek. Mereka memilih orang yang sama, tapi mereka tetap berantem, ya. Oke, teman-teman semuanya, Banguna tidak akan bosan untuk mengingatkan teman-teman semua, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Banguna. Karena dengan bantuan teman-teman, dengan support teman-teman, channel YouTube Banguna bisa berkembang untuk kedepannya dan membuat Banguna sendiri tetap semangat untuk upload video setiap hari, akan diusahakan paling jarang pun setiap minggu Banguna akan usahakan. Jadi terima kasih banyak, salam bereh dari Banguna. Perfect.